Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CG Gaming dan masih di game One Punch Man The Strongest Global Server ya cuy ya. Server paling dan cuy cuy. Nah jadi di video kali ini gue mau sedikit bahas tentang kupon kuning cuy ya. Barangkali ada yang masih belum paham tentang kupon kuning. Kalau kalian mau top up kupon kuning, kalian bisa chat gue aja cuy ya. Chat via messenger, linknya ada di deskripsi. Nah selain gua mau ngasih tahu tentang apa namanya kupon kuning, gua juga mau sedikit nge-review akun gua yang di server 376. Barangkali ada yang minat. Akun super bersaing, tabungan diamond banyak, Black Shuriken udah dibeli semua di mall ya coy ya. Siapa tahu besok Event King. Kalau besok Event King sih harga akunnya gua naikin dikit coy ya. Bodo amat coy. Lo mau beli nggak mau udah ya coy ya. Nggak usah pusing coy. Cokot tingkir ngumpit dawet. Coy dipikir meraih mumet ya coy ya. Jadi yang pertama kita langsung ke rumahnya dulu aja cuy ya. Jadi sebelum lihat isi rumahnya dan lihat akunnya, buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Karena like, share, komen dan subscribe itu gratis ya cuy ya. Gratis, kita cus ke rumahnya dulu ya cuy ya. Untuk labnya DSK level 7, Amai level 6, CE level 6, Gyoro level 7, terus level 7, ini level 6 ya cuy ya. Terus ini level 6 juga. Level 6, level 4 dan level 0 ini cuy ya. Ini yang gue paling agak enek sama ini sama owner sebelumnya. Kenapa digacain sebelum red up cuy ya? Sebelum red up gear yuk, dia gacain tuh 300 tiket supply, itu enggak dikit ya cuy ya. 300 tiket supply dia gacain sebelum event red up cuy. Waduh sumpah sih gua agak senap di situ cuy ya, senap banget anjing. Jadi gua rekomendasiin buat kalian yang pakai si Kabuto, pakai Amai sama si siapa ini, Gogetsu si Bakujan cuy ya, Kor Bakujan sama Kor Amai. Karena dia itu ini cuy ya, gue ingetin sekali lagi tuh tambah 6% total damage solo attack ya, solo target. Si Amai juga sama. Tuh cuy ya, solo target nambah 6%, 3% jadi 6% kalau udah level 6. Untuk trend hole-nya udah pernah gua liatin sih. Trend hole 100-100 belum gua garap lagi. Lagi M. Terus untuk isi tasnya cuy ya. Isi tasnya mantep banget cuy, pokoknya ini bener-bener masa depan cerah banget cuy tabungannya cuy ya. Ada 5, ada 66, keepsake atomic ready, atomic juga ready. Terus ini cuy ya, ini penting banget nih cuy buat kalian nyari talent cuy ya. Gua kasih lihat kalau ke kalian kalau nggak percaya. Kalian lihat masih ada 17 cuy ya, nambah 1,5 sebanyak 30 kali. Masih ada 20 cok. Bukan itu aja cok ya, bukan enggak sampai di situ aja cok ya. Ini ada 144 atomic SSR plus auto bintang 5 ya cok ya. Harus capek-capek farming lagi anjing, lu top up mau habis berapa juta setan. Terus sini aja deh, konsumsi aja deh, dikonsumsi lebih jelas. Nah ini masih ada 10 ya cok ya. Ini jangan sepelein cok, ini item penting banget cok buat naikin talent, buat ngejar BP ini cok ya. Mantul banget, ini masih ada 10 cok. Langsung kita lihat emblem. Emblem level 3, level 3, level 2, level 2. Terus rank BP, rank BP nya cok ya. Rank BP rank 18, stats rank 21, karakter terkuatnya rank 4 anjing. Ini sebenarnya akun free to play cok ya, cuma kemarin ditopapin kesalahan cok, kesalahan besar anjing ditopapin itu. Free to play. Rank klub rank 1. Untuk karakternya Kabuto 8 juta BP, HP, attack. Untuk masih 4 cok ya, masih bisa naik. Equipnya masih bisa naik. Masih bisa naik lagi ya cok ya. Untuk boros BP 5,9 juta masih bisa naik ini cuy ya. Kolom attack naik sebanyak 3% cuy, mantep bener anjing sumpah. Gila mantep, masih bisa naik cuy ya, lihat attack persennya 3 anjing. Terus Geryu biasa aja, kalau Geryu cuy nyamuk B aja.
Keep Sec udah wakil 5. Bang Sonic Keep Sec. Terus apa lagi? Boros. Udah si Boros aja ya, cuy ya. Untuk talentnya, talentnya pun enggak mengecewakan ya, cuy ya. Level 6, level 7, level 6. Level 6, level 7, level 7. Anjir. Level 6, level 6, level 6. Level 6, level 6, level 5 ya, cuy. Level 5, 5, 7. Belum gua buka. Ini enggak guna, cuy ya. Kalau ini dia keep sec sih pasti gua build, cuy. Cuma karena enggak keep sec, enggak guna anjing. Ini bisa buat support lumayan. Ini belum gua copot, cuy ya. Damage-nya enggak ada, cuy. Terus ini begini untuk Sonic, begini tuh ya Sonicnya. Speednya tuh udah set juga flash, tinggal naikin bintang aja, naikin bintang 5, naikin bintang 5. SAC nya enggak ada, cok, bukan Sultan anjing. Terus apa lagi ya, udah kayaknya cok, udah sampai situ ya. Sekarang kita bahas tentang kupon kuning ya, cuy ya. Kalian mungkin masih bingung kupon kuning itu apa. Cuma di sini sayangnya nggak ada, cuy ya, nggak ada kupon kuning. Jadi gua kasih gambar screenshot aja di layar. Jadi untuk harga kupon kuning itu di gua lagi ya, lagi bisa dibilang pertama buka jualan ya murah, cuy ya. 9.400 untuk 6 kupon kuning. Dan biasanya kalau beli 6 kupon kuning itu dapat 1 dana, cuy. 1 dana itu apa, Bang? 1 dana itu ini, cuy ya. Nah. 1 dana tuh ini, cuy ya. Nah. Jadi kalian buat yang masih bingung antara apa? Masih bingung buat ngelihat nilai dari kupon kuning, cuy ya. Kalian bisa lihat di sini aja. Jadi satu kupon kuning itu ibarat uang kalian, mata uang kalian di real, cuy, atau di dunia real itu ditransfer ke sini, cuy ya, di tuker sini. Jadi kalau kalian pengen top up tinggal klik doang, selama kupon kuning kalian cukup, item apapun bisa dibeli, cuy ya, selama cukup. Jadi untuk 7 kupon kuning itu secara setara 7 dana, cuy ya. 7 dana ini, 7 kupon kuning itu setara 7 dana. Jadi 7 kupon kuning itu kalau di end game, di in game harganya nominalnya ini, cuy ya, 15.000 di in game. Kalau 35 tiket kuning itu setara sini juga, cuy ya. 75.000, 70. Nah, ini juga, cuy ya. 105 juga segini, cuy ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri betapa murahnya kalau top up tiket kuning, cuy ya, kupon kuning dibandingkan kalian top up in game ya, cuy, in game. Jadi kalau untuk 7 dana itu senilai 15.000, cuy ya. 7 tiket kuning itu senilai 15.000. Jadi kalau misalkan kalian mau beli paket di promo sini nih, nah ini berarti kalian cuma butuh 14 tiket kuning. 14 tiket kuning itu kalau beli kupon berapa duit, Bang? Kalau beli kupon itu sekitar hampir 19.000 dan kurang 2 kupon kuning lagi, ya mungkin sekitar gede-gedenya 21.000, cuy ya, 21.000, 22.000. Jadi jauh banget lebih murah, cuy ya, jauh-jauh banget lebih murah anjing. Jauh, cuy, bedanya, cuy. Hari gini top up masih pakai Google Play, mampus aja lo, cuy. Nah, terus apa lagi ya? Intinya kupon kuning itu nominal rupiah, cuy ya, yang dimasukin ke dalam game, cuy. Jadi kalau kalian mau top up nggak harus ribet-ribet nyari link, nyari apa yang murah. Kalian tinggal CPM gua, cuy. Udah murah kok, cuy, di gua, cuy. Beneran, cuy, udah murah banget, cuy. Kalian bisa itu sendiri aja. 6 kupon kuning itu di gua harganya 9.400, cuy ya, 9.400. Untuk 37 kupon kuning itu 63.500. Untuk 109 tiket kuning itu 185.500, cuy ya. Kalian bisa chat aja, prosesnya cepat. Cepat sih, cuy, kalau enggak ragu rame banget ke barang yang top up enggak nyampe 5 menit sih. Cuma kalau ngebarengin yang namanya orang jualan, cuy ya, jualan murah pasti rame anjing. Nah, terus untuk penutupan gua mau nyerang arena dimana dia itu pakai line up boom, cuy ya, pakai kursi bom tapi OP banget anjing, sumpah ini orang. Gua kasih lihat ke kalian, cuy ya, Sultan 376, nicknya Re Sultan sih, cuy, termasuknya, cuy ya, cuy ya. Dia pakai core boom awakin 5 si metal batnya doang belum, cuy ya. Kita langsung gas serang aja, cuy ya. Gua sih kemarin nyerang kalah anjing, terakhir nyerang megang akun ini. Untuk line up nya gua pakai gini aja, cuy ya, gua pakai gini aja. Nah,
Kita langsung gas ya, semoga bisa menang anjir. Kalah speed anjing. Setan 9 juta cok. 2 follow up. Trot. Enggak keep sec. Enggak tahu bisa menang apa enggak ini, cok. Aduh, gawat kabuto gua nembak si boros, cok. $4.7 juta di follow up. Trot, 7 juta anjir follow up-nya. Lihat, cok. Kalian lihat, $2.6 juta anjing. $8.3 juta setan. Energi no hush. Gila, sealnya aja nggak tembus anjir. Lihat cok, cok. Wah, gua salah land up nggak pakai si Gyoro anjir. Nggak apa-apa lah. Mampus lo anjing. 7,7 juta. Wah, 9,5 juta stabil tuh ya. Kalau charger up damage itu stabil banget cok damage-nya cok. Gila mati cok Geryu gua. Wih, 3,5 juta. Kunyuk pull up lulu setan. Mampus lo metal bat. Jancok ada imun. Asura modar. Gila nggak tembus anjir. Mati punya gua mati sendiri cok. Gua yang mukul gua yang mati. Asura modar setan. Masih 3 ronde, masih ada harapan. Gila. Asura. Tuh. Mukulnya malah ke si MB lagi. Kacau nih, cok. Sumpah kacau anjir. Wing, bangun. Matilah. Matilah. Kalah speed cok ya. Kalau menang speed sih bisa ini menang cok. Energi nohus. Masih belum tembus anjir. Gila emang. Buset, buset. Masih belum mati, cok. Shieldnya aja belum tembus loh, cok. Gila emang. Emang edan. Emang edan. Mati metal buatnya. Aduh, kalah sini gua, cok. Asura. Belum tembus lo, cok. Keep apa? Shieldnya aja belum tembus anjir. Edan tenan. Nah mungkin sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel gua, udah support channel gua, udah nontonin konten-konten gua. Buat kalian yang mau top up, ingat mampir ke Facebook gua coy ya, Messenger. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.